Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, hari Jumat, saya Bupati Agam dengan resmi mengumumkan Saudara Miswardi donatur-donatur yang bisa nanti membantu baik secara moral maupun secara material. Jadi saya tentu mengucapkan terima kasih dan mudah-mudahan program kita ini bisa lancar dan untuk harapan rakyat beragam nanti menjadi lebih sejahtera. Itu kira-kira. Kita nggak bisa menekan secara khusus, kita cuma memberikan peluang kepada relawan dan meminta kepada relawan untuk melakukan koordinasi dengan pejabat terkait yang mulai dari Jorong, Nagari, Camat, dan tentu terakhir di dinas yang terkait. Katakanlah misalnya yang terkait dengan sosial, dengan kesehatan, dan lain-lain. Itu harapan kita. Jadi kata kuncinya adalah harus ada kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat yang ada di wilayah. Dan ini dengan diwujudkan kalau kita lantik 200 bulan, Pak ya. Ini tentu satu hal yang membahagiakan karena mereka tidak dibayar gaji, tapi mereka membantu kita dan mereka nanti berkoordinasi dengan kita. Jadi dia makanya dengan sukarela itu nama-nama tentu ketik nanti kita akan pikirkan kira-kira gimana katakanlah apa istilahnya kriteria yang kita berikan, tapi ini bukan suatu kewajiban karena dia mau aja menjadi relawan itu sudah kita bersyukur. Ya, tapi kalau terlalu memikirkan gaji itu bukan relawan namanya, itu karyawan namanya, ini beda, karyawan dengan relawan beda, ya Bu ya. Iya betul. Nah, terima kasih.